Selamat sore teman-teman, saya ucapkan pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Saya saat ini hunting di Underpass Jenderal Sudirman untuk menunggu kereta api Argo Semeru yang kereta makannya menggunakan X dari kecelakaan kereta api Argo Semeru pada beberapa waktu yang lalu. Di mana bodi dari kereta makan atapnya itu agak bergelombang karena bekas dari hantaman dari kereta api Argo Wilis beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita akan lihat bodi sebelah kanan dari kereta api Argo Semeru. Selain itu kita juga akan menunggu beberapa kereta api lainnya yang akan melintas pada sore hari ini dari kereta api Batu Raden Express. Saksikan videonya dari awal hingga akhir dan selamat menonton. Thank you.
Ini ya, berarti ngeteni serayunya ya? Iya. Kereta incaran kita yaitu kereta api Argo Semeru sudah melintas dengan menggunakan kereta makan M1018-12, kereta makan yang sebelumnya terlibat KKA di Kalimantan dengan kereta api Argo Wilis. Dan tadi terlihat bodi atap dari kereta api Argo Semeru nya itu agak lebih tinggian dikit ya dari bodi yang seharusnya. Iya. Udah ngomong itu lagi mas. Ya wis, kok. Dan tadi kita mendapatkan beberapa kereta api seperti kereta api Batu Raden Express, Langsiran, terus kita juga mendapatkan kereta api apa lagi? Gaya Baru Malam Selatan dan Kereta Negara, dan ditutup di kereta api Manahan Tambahan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.